You just see the thing remainder. Okay, dalam bisnes. First kali, sabar. Memang sabar tu satu lagi teknik . Kita berdiam diri dan kita berfikir ke hadapan. Cara-caranya. Bagaimana ingin berjaya, bagaimana ingin menghasilkan wang ke depannya, bagaimana ingin mendapatkan kewangan ni berpanjangan, step by step. Jadi sabar tu salah satu memang sistem lah untuk berjaya. Di samping tu kita perlu mengatakan tidak pada benda-benda yang membuang masa anda, yang mensabotaj anda. Okey. Yang ketiganya, kawan-kawan yang broke kawan-kawan yang broke, iaitu yang pinjam duit bang, pinjam duit, yang kaki pinjam duit, yang kaki yang tak ada duit. Maksudnya kau kena tinggalkan semua kawan-kawan kau yang tak ada duit. Bukan miskin, dia orang ada kerja kejaya semua tapi dia orang tak pandai menguruskan kewangannya. Biasanya dia orang gaji ribu-ribu juga, 1,000, 2,000, 3,000, tapi dia orang tak pandai mengatur duit. Biasanya bujang-bujang ataupun yang mungkin dah kahwin pandai atur, tapi yang bujang-bujang yang masih nak bergaya, yang duit habis sekelip mata. Jadi kat situ kau jauhkan orang-orang yang menyebabkan kos kau tinggi. Bukan anak-anak . Maksudnya orang yang duit, oh dia nak makan mewah. Macam kita makan kat mamak, dia makan kat Maxi ke Mac K. Jadi kat situ satu pembaziran dalam hidup dia. Dia nak cari hidup dia yang hebat, dia cuba pinjam kita, pakai duit kita. Jadi dia akan buat kau broke. Ya, jadi kau kena jauhi orang-orang yang menghabiskan duit kau. Ya, senang-senang orang yang tak ada duit lah tapi bekerja. Bukannya kita jauhkan diri daripada orang miskin ataupun mengelakkan sedekah. Tak, sedekah juga. You bagi RM10 dah cukup dah. RM1 kan. Orang sedekah pun you bagi RM1 ni, kau orang nak pinjam tu. Memang tak ada dan dipulangkan lah. Duit tu anda nak buat bisnes anda kan. Nak majukan bisnes anda. Orang nak suruh buka kedai lagi tambahan 2-3 tu kan. Ah, tak payah nak ikut. Hang fokus, hang punya diri. Keempat. Lain-lain tu tidak penting. Diri anda sendiri penting. Maksudnya, anda nak capai sesuatu, diri anda tu nombor satu. Bukanlah anda fikir pasal orang lain. Oh, kesian kau tak ada rumah. Kau sekali kau belikan dia rumah. Oh, tak ada kereta kau belikan. Tak ada anak kau. Tak, bukan fikir pasal orang lain. Tapi you kena fikir pasal you dan business you, diri sendiri. Dan masa fikir pasal business is fikir pada untuk customer you. Apa yang mereka nak, perfume ke, minyak wangi ke, and krim percantikan ke. Jadi you fikir pasal you punya customer yang, dan you boleh supply dia produk yang mereka mahukan. Service, produk, semua tu mestilah ada serum dan ada, apa kata, ada label, ada pengesahan kan. Keluaran produk-produk yang ada KKM ke apa ke, yang SSM dan ada trademark. Jadi you buat sesuatu yang macam tu, ke arah yang macam tu. Yang mula-mula memang you belum ada KKM ke apa kan, tapi ke arah yang macam tu. Jadi you akan buat produk-produk yang macam tu. And then yang berikutnya, dalam bisnes memang kena, oh kata great brand, you kena ada brand. You tak boleh tak ada brand. And then you tak boleh nak kecoh-kecoh sangat dalam bisnes ni. Memanglah kita marketing, tapi sebenarnya tak ada kecoh-kecoh sangat. Sebab ramai yang dengkikan you untuk berjaya. You kena diam-diam dalam setahun tu kan, daripada kawan-kawan rapat dan orang-orang yang kecoh dengan you ni. You diam-diam, lepas tu tiba-tiba you dah ada hasil. Maksudnya you kena jual secara diam-diam. Tu pasal orang ingat, kau skim ke jual? Tak, kita nak elakkan orang fitnah, orang jatuhkan kita. Jadi kita jual diam-diam, hand by hand, mulut ke mulut. Bisnes kita tu bisnes yang kualiti tinggi kan. Only quality people. Jadi dalam bisnes kita hanya tinggalkan hanya orang yang berkualiti tinggi. Maksudnya kat situ orang yang memberi you sumbangan pembelian produk ke kan. Sumbangan tu maksudnya daripada tenaga dia menghasilkan you duit. Ini bukan scammer, dia menghasilkan you duit dengan asbab produk dan servis you yang bagus. Macam Maxi, Mac K kan. Diorang produk diorang bagus, jadi diorang orang beli, datang berulang-ulang. Jadi kat situ nak skema ya, Maxi, MacD, MacK. Jadi kat situ you kena ada orang support bisnes you, sumbangan dalam bisnes you. Only quality, OQP. Then you kena untuk maju,
Ada pipa money tu sangat penting ya, sebab daripada OP, OQP tadi menghasilkan O. O P M, other people money. And then daripada situ menghasilkan duit untuk business you ya. You kena ada simpan sikit dalam satu kotak khas untuk develop your business. Half daripada you punya pencarian seharian, ataupun you nak sedekah, half you nak guna suku, lepas tu you nak simpan suku lagi, itu you punya pasal. Tapi kena ada 3 atau 4 bahagian tabungan setiap hari, singgit sini, singgit sini, singgit sini, singgit sini, untuk memajukan bisnes, untuk beli phone baru, untuk develop office, untuk beli produk. You dah rata-rata buat 10 tabung dah. Itu masing-masing memang sangat susah untuk buat 10 tabung, tapi you kena disiplinkan diri ya. Sebab dalam bisnes, disiplinkan diri tu penting. You kena dah mula buat 1 tabung, 2 tabung, 3 tabung, 4 tabung. Kalau berapa tanya RM5, buat 5 tabung. Masukkan dulu dalam tabung tu, masukkan je duit dalam tabung, 5 tabung yang berasingan, singgit, 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 singgit. Jadi yang keberikutnya, kena ada motivation ataupun goals. Macam ni kan, you nak ada goals, saya nak ada goals, atau you nak ada goals, ada rumah, ada pintu kaca macam ni kan, nak ada sliding door macam ni kan. Jadi I nak ada rumah yang ada parkir kat dalam ni macam ni kan. Haa, lepas tu terus masuk rumah, I nak ada store cantik macam ni, ataupun ruang rehat kat tepi rumah tu macam ni kan. Kita nak ruang solat ke, ruang ibadah, and then minum kopi sorang-sorang tu kan. Jadi nak juga ada rumah relax-relax, berasingan macam ni. Okay, eh, sebelum tu, video ini ditaja oleh AFS, Alpha, Alpha Express, Makanan Nutrisi Kesihatan, dan juga Firmat Street Cream untuk kecantikan. Sifu sopan, you just sifu tips, dan mama-mama lebih. Okay, saya teruskan. Okay, dalam bidang bisnes ni, nama pentingnya. You kena buat nama ya. Seperti contoh dalam majalah ni, nama akun lah, akun. Dia buat nama dia dulu. Okay, macam you tengok Utopia ni pun, dia ada brand Utopia. Jadi nama you kena worldwide. Maksudnya you kena sebarkan dulu nama you worldwide. Orang lambat kenal you. Jadi macam mana orang nak, orang sebenarnya tak nak you berjaya tau. Dalam hidup ni 10 orang kiri kanan ni tak nak you berjaya, sebab akan menjadi melonjakkan nama you. Malulah diorang, nama diorang tak up sikit-sikit. Oh, Sofian sikit, Ahmad sikit, Muhammad berjaya, Muhammad. Diorang tak nak you berjaya. Sifat jealous tu, 10 orang dapat dengan you, tak nak you berjaya. Yang nak you berjaya hanya you seorang. You je yang sayang diri you, you yang seorang. Mawa you pun tak sayang you sebenarnya, sayang duit you. Kalau ada yang sayang you tu memang betul, alhamdulillah. Tapi kebanyakan orang, diorang hanya menjadikan you sebagai pelaburan ni, dan you menjadikan mereka sebagai pelabur. Dia melabur kat you, melabur sebab dia orang nak dapatkan sesuatu daripada you, tapi bukan cinta. Bukan dia orang nak buat you sebagai pot cinta ataupun kekasih ataupun rumah untuk you balik macam ni. And kebanyakan orang hanya nak harta. Tapi dalam bisnes, you kena berikan perkhidmatan yang cekap, produk yang bagus, kualiti tu lah, ada 10 ke, ada 1 kualiti, ada 2 kualiti, 3 kualiti, 10 kualiti. And dalam satu produk tu, maksudnya kualiti dia sangat tinggi. And then dalam berniaga ni, kena berimajinasi yang sangat tinggi untuk capai apa yang kat depan tu. Jangan you fikir, oh tak boleh bayar bulan ni, duduk rumah mak mertua, oh tak boleh bayar anak, suruh mak mertua jaga, mak mertua yang bagi makan, ataupun oh bini kau asyik minta duit, kau letak kat rumah mak mertua kau, kau sorang-sorang kat ofis, lepas tu kat ofis kau buat hal, kau pergi cari makwa lain, kau bercinta, lepas tu duit kau habis. Kau kata dengan duit kau tak masuk, sebab kau tak hayal kat ofis tu, kau buat apa kat ofis, kau tak buat apa-apa pun. Jadi kat situ, membebankan diri kau. Kau tak buat apa, kau menyamar je orang dalam satu kedai. Walaupun you ada lesen lengkap semua college, tapi itu tidak menjamin apa-apa pada diri you. Dia tidak menghasilkan apa-apa pada diri you. Kan? Jadi, sifu supaya you terasa, jadi you kena, orang kata dalam bisnes ni tak boleh nak menipu, menyamar. You menyamar dengan orang tua, kata you ada kedai tapi you tak hasil duit. Hasil duit lah nombor satu sekali kan, antara semua benda, hasilkan duit dulu. Bayangan tu hasilkan duit tu kan. Okey, dah lagi 10 saat. Jadi kita akan buat video ni ngam-ngam 10 minit.
Okey, sekian sahaja daripada Sifu Sofian. You trust.